Wingko jebol ya nek nganggo kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pagi ini baru bangun, saya dikejutkan ya teman-teman. Jadi di luar pada teriak-teriak termasuk istri saya. Gak taunya ada tamu yang masuk, yaitu naga atau apa ya, komodo. Kalau di sini namanya biawak. Kalau di Jawa Timur namanya nyambit. Ini tadi masuk rumah teman-teman. Jadi ini pas hujan-hujan pagi. Apa? Tamunya masuk rumah. Biawaknya masuk rumah. Mengagetkan semua warga, jadi kita tangkap aja ini guys. Jadi nggak bisa mancing tapi dapat biawak ini. Oke, kita lanjut keseruannya saat menangkapnya. Cekidot. Wingko jebol ya nek nganggo kuwi. Mangan apa ya? Beginilah cara menangkap. Isu-isu belum rumah. Mayan nih gini aja baru ini. Cerita-cerita jadi kiri. Ini sama segelum ini loh. Kalau ini posting minggu ini. Wah, bisa. Tepat segelum. Satu meter ini wajahnya. Gimana kondi? Kondi apa? Pak D.I. Kecuali ini mau ngomongin. Oh, dia ini. Lu kok ini lagi? Lagi tito. Sampai jalan. Walaupun juga kok ngomongin itu, dia bakal. Loh, kok mandek ya video ini ya? Iya dong. Ora ting. Laku ting. Yo wes. Iku apa ya? Ini. Tapi tadi penjajahan siapa? Ini lur, ambilnya enak. Ya. Enak. Bisa. Dimaul kesel. Ini kok rapi ya? Teman-teman. Ini agak rapi aja. Ini enggak sengaja. Melayu nutup pintu ra iso, aku langsung buka meja. Tali kakinya, nanti siapa yang mau biar diambil. Ini lumayan ya, ada 2 kiloan kayaknya. Panjang 1 meter.
Ini kalau di sini namanya biawak atau mencawak. Kita amankan dulu. Koleksi ya, biar diambil. Taruh kandang bagus ini. Ini rencana mau mancing, nggak jadi mancing ini, guys. Masih hujan deras soalnya. Malah ada tamu tak diundang. Ini kayaknya kedinginan di luar, pengen masuk rumah ini, mengagetkan warga. Enaknya diapain, guys? Ini ya buat apa gitu? Ini nanti pokoknya kita amankan, siapa saja boleh ngambil, siapa yang mau boleh ngambil. Ini diikat supaya tidak lari, nanti takutnya lari lagi. Ini kira-kira, tidak masak-masak. Apa yang terlalu?